Oke, semuanya balik lagi di Ninja Heroes New Era, teman-teman. Dan di video ini kita akan coba update lagi server 28. Seperti apa keadaan top rank listnya dan mungkin akunku sendiri seperti apa keadaannya. Tapi sebelum kita masuk ke server 28, di sini ternyata ada event baru, guys. Setelah kemarin event yang top up monthly card dapat CNL itu udah kelar dan aku nggak dapat gitu. Dan sekarang ada event baru lagi yang bertajuk Fort Tsuchikage Sale. Mantap. Dan ini event itu event top up yang biasa ya, bukan event top up monthly card kayak kemarin ya guys ya. Jadi kalian bisa ikutan event ini dengan top up 1 dolar. Mulai dari 1 dolar sampai yang tertinggi atau yang termahal itu adalah 30 dolar ya guys ya. 1 dolar kalian bisa dapat refining stone 15 biji itu udah pasti. Terus di 5 dolar itu ada turret beast chakra bag ya 15 kali. Itu kalau nggak salah satu bag itu isinya 5 deh kalau nggak salah ya. Aku lupa-lupa ingat juga. Terus kalau kalian top up 10 dolar itu bisa dapat UR gearbox 1 kali. Ini kemungkinan random quality coy. Jadi satu gear UR itu dihargai 10 dolar coy. Kalau kalian nge-fuse sendiri, disintesis sendiri, gear UR itu harganya 10 dolar men. Terus yang terakhir, yang paling mahal ini ada 30 dolar. Ini kalian bisa dapat Kurosuchi, udah pasti fix. Terus ada satu lagi, Max Gear Triple S. Satu set, berarti kalian dapat dari baju, celana, sepatu sama shurikennya coy. Mantap ya dapat satu set. Tapi nih ada yang sedikit anomali guys ya. Apa yang omongnya? Bukan anomali ya. Intinya itulah ya. Jadi guys, event sebelumnya yang ada event kayak begini itu kita terkecoh guys. Tertulis itu emang Max Triple S Gear, tapi yang dikirim UR Gear coy. Itu untung banget loh seriusan. Untung banget, bener-bener untung banget ya. Yang top up di 30.000. Waktu aku lupa di event apa. Mungkin ada 1 bulan yang lalu mungkin ya event tersebut. Eventnya itu mirip kayak gini. Dan di hadiah 30 dolar itu GM kasih Triple S Gearbox. Tapi yang dikirim tuh malah UR Box Max Quality pula. Itu gila banget. Jadi mungkin apakah kejadian itu bakal terulang lagi? Aku gak tahu secara pastinya guys. Mungkin bisa jadi yang kemarin itu kesalahan, kesalahan kirim. Dan yang sekarang bakal dikirim murni Triple S Gear gitu, nggak tahu juga sih. Untuk masalah ini udah ditanyakan ke GM, cuman sampai per aku record video ini belum ada jawaban. Karena emang gini guys, GM itu kalau Sabtu Minggu biasanya emang off. Sedangkan ini event itu dibikin, diupload pas Jumat sore. Otomatis malam itu GM jarang banget aktif ya, bahkan nggak pernah ya, hampir nggak pernah GM itu ngebales chat itu malam guys. Jadi yang mau gak mau kita nunggu hari Senin guys ya, kalau mau dibales. Dan itu pun gak tahu apakah emang bener dibales atau enggak. Ya kita positifnya aja kemarin yang waktu itu top up 30 dolar dapat UR Max Gear itu kesalahan aja. Ya ibaratkan kalau kalian di sini top up 30.000 ya, 30 dolar ya, kalian ngebantu gamenya lah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ada satu lagi nih, ada yang lupa nih. Jadi kalau kalian ikutan event top up ini, kalian tuh berkesempatan untuk dapetin Hamura Otsutsuki. Tapi itu dikocok ya guys ya, bukan pasti. Kalau yang pasti tuh kalian bisa lihat di sini ada gambarnya. 1 dolar dapat apa, 5 dolar dapat apa, 10 dolar dapat apa, dan 30 dolar dapat apa gitu. Nah, sedangkan yang Hamuranya ini dikocok ya cuy. Satu server itu satu player atau enggak, dua player atau enggak tiga player yang dapat Hamura guys. Jadi diambil per server, itu adil sih menurutku. Seperti itu. Untuk detail informasi yang lain, ini periode eventnya dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Berarti mulai kemarin tanggal 1 itu kalian udah bisa top up. Atau mungkin kalian kemarin ada yang ikut top up cuman mungkin belum tahu kalau ada event ini. Tenang aja, kalian udah kehitung karena kemarin udah dihitung. Kalau enggak, untuk memastikan ya kalian top up lagi sekarang 1 dolar aja mungkin. Terus event ini bakal dikirim tanggal 6-nya cuy. Bukan pas tanggal 5-nya ya, pas berakhirnya. Tapi sehari setelah event berakhir. Jadi seperti itu, usahakan mailbox kalian jangan sampai penuh. Bag kalian juga sampai jangan penuh. Jadi gitu, untuk MC enggak kehitung ya guys ya. Kalau kalian top up MC, kok nunggu-nunggu rewardnya enggak dapet ya. Karena emang ini bukan event MC.
Jadi seperti itu. Untuk lebih detailnya, kalian bisa langsung aja cek di fanspage Facebooknya Ninja Heroes New Era untuk baca-baca sendiri, untuk lebih lengkap dan detailnya seperti apa, teman-teman. Oke, selamat datang di server 28ku guys ya. Di sini kemarin aku emang udah top up VIP 1 karena emang nge-unlock gacanya aja sih guys ya, biar hoki. Tapi nyatanya sampai dengan sekarang itu belum dapat 1 UR pun ya. Jangankan UR, triple S aja enggak dapat gitu loh. Mentok itu cuma di SS ya. SS itu baru aja di hari ini Advance Capture gratisan. Aku gacha 2 kali itu dapat Madara sama si Hinata Uzumaki. Barusan aja, bener. Mungkin beberapa jam yang lalu. Kita coba cek dulu di sini. Ya, 3 jam yang lalu. Ini 21. Bener, 3 jam yang lalu aku gacha dapat Madara. Dan untuk line up yang sekarang, line up terkuat ya. Ini ada si Tobirama, Minato sama Himawari. Dan ketiga ninja ini pun aku dapatnya dari ngambil di bangunan baru sama dapat di daily harian. Gila banget ya tuh. Emang bener-bener aku mau main di server manapun ya, gak bakal dikasih starteran bagus di awal. Harus nunggu dulu sekian bulan, bahkan setahun baru dikasih yang bagus. Seriusan, akun server 10 ku aja itu buktinya. Di awal-awal di spam boro, anjir, parah banget. Sampai sekarang boronya sebenarnya udah plus 5 ya. Kemarin ada yang tanya, "Bang, jadiin plus 5 gitu." Nanti OTW, cuy. Dan ini dia, udah VIP 1. Untuk CP-nya enggak tinggi sih, 10.000. Ini karena udah ada deploy. Ini hilang satu kalau enggak salah tadi itu Sakura. Sip. Nah, ini jadi masih tetap lah kok. 10.000 gitu. Untuk CP-nya sekarang top satunya si Zialixes. 22.000 ya. Mayan. Di waktu aku awal-awal itu emang sultannya itu belum terlalu ngegas banget di hari pertama, guys. Cuman mulai di hari ke 2-3 itu udah mulai muncul, cuman belum banyak. Puncaknya itu kalau enggak salah di hari ke 7 itu udah mulai bermunculan orang-orang yang nge-spender sama orang-orang yang hoki sih. Tapi kalau aku lihat di sini sampai top 7 kali ya. Ini orangnya emang bener-bener nge-spender, coy. Orang spender gitu loh. Mungkin ada yang main di server 28 ini, teman-teman. Silakan absen nickname kalian. Aku mau nyoba lihat yang paling atas aja, levelnya 45. Bentar. Top 1 level berapa? 47 ya, impostor. Kita coba lihat dulu deh. Top satunya, aduh. Padahal ini aku nge-record udah hampir jam 3 loh. Line up-nya belum dibalikin ya sama orang-orang. 43. Nah, ini bagus nih. Udah Kurosuchi plus 1. Otomatis ini udah gacha 2 kali spender ya. 20.000. Mantap jiwa ya. Torreta Seigan dan Naruto Kyubi-nya plus 1, bener. Sip, hoki didapet Torreta Seigan. Mantap jiwa. Ini skillnya yang kemarin kita bahas bentar. Ya bukan bentar, di satu video ku bahas. Karena emang ini skill ada yang menarik itu. Tapi sayangnya masih kalah sama meta yang sekarang lagi rame, yaitu DOT gitu. Ah, aku lupa coy, ini gearnya max atau enggak. Kalau di level segini sebenarnya dikurangin aja bisa. Ini udah double bomb sama CS. Set dah. Kenceng juga orang-orang ya. Ini level tertinggi. Plus 1 Toner Ten Seigan. Ini hoki sih coy. Lah ini enggak nge-spender ini kah? Enggak nge-spender 20.000 kah? Dia ngambil yang 10.000-nya aja kalau enggak salah ini. Soalnya di sini NKM-nya plus 1 coy. Kimimaru hoki sama ini juga. Beh, orang-orang pada gile ya. Barley. Kalau enggak salah ini sempet top 1 loh si Barley ini. Dan yang lain-lain. Untuk stacknya kita coba lihat dulu. 19 ya. Wah, kenceng sih ini sih. 12-19. Udah sampai stack 12 aja. Kalau belum ada updatean itu hampir tamat sih. Challenge ke 111. Gila, kenceng juga tuh. Oke,
Oke, dan ini punya aku. Aku baru sampai stack 5KG ya, meeting ya. 9, bos. Jauh sekali, heartnya nggak kupus, belum kupus. Terus untuk ninjanya kayak begini. Ini baru naik level ya guys ya. Jadi belum ku sama ratakan, masih ada yang level 42. Ini ninja cadangannya cukup banyak. Cuman aku nggak tahu guys, apakah aku bakal main terus di sini di server 28 atau enggak gitu. Karena aku ngikutin ini apa namanya, real life-nya gitu. Kalau emang lagi sibuk ya berarti nggak kepegang, apalagi ditambah nggak hoki pula. Kalaupun hoki dan aku rada sibuk, mungkin bakal aku sempet-sempetin gitu. Karena hoki akunya gitu. Nah, tapi kalau akunya kayak begini anjir, nggak hoki, baru dapat SS barusan aja. Ya begitulah. Mungkin ada yang main di server 28, silahkan di komen teman-teman. Terima kasih buat semuanya. See you next video dan mantap juga. Ini kita coba GNB sekali deh, terakhir deh buat penutupan. Waduh, ketemunya langsung kayak begini coy. Ampun bang, ampun.